Sementara itu, jago lompat tinggi negara Nauraj Singh Randua sekadar menamatkan aksi final di tempat ke-13 dengan catatan ketinggian lompatan 2.05 meter. Nauraj gagal pada ketiga-tiga percubaan melepasi ketinggian 2.10 meter sekaligus menjadi peserta yang pertama terkeluar daripada saingan. Atlet berusia 30 tahun itu gagal mencapai misi memecah rekod kebangsaan 2.30 meter yang dicatat pada Terbuka Singapura 2017. Pingat emas acara berkenaan dimenangi atlet New Zealand Hamish Kerr dengan lompatan 2.25 meter.